topiknya adalah Karina untuk Max. Oke, head to head antara kedua hero melee ya, bisa kita bilang dari... Mungkin dia kemungkinan besar junglernya bakal untuk Balmon sih, bisa nge-secure kalau retribution dan lethal counternya, kalau in my humble opinion. Mm-hmm. Tapi kita akan lihat, akankah ada sebuah kejutan yang diberikan oleh Onyx Sports dengan drafting yang sangat-sangat luar biasa. Yep, rotasi cepat diharapkan dari Benedetta, XP laner, clear minion, gabung bersama negara-negara. Mobilitas yang sangat tinggi ada di dalam hero tersebut, pastinya ada perbedaan juga. Toh. Esmeralda agak cukup memakan waktu juga untuk menghilangkan satu wave minion. Kita lihat bagaimana nanti team fight. Akankah pemilik turtle terbanyak sejauh ini, Max, akan kebagian turtle di hari ini? Atau dia akan tetap lagi membuat perolehan turtle-nya akan semakin banyak? Jadi langsung saja buat kalian semua, nongol di kolom komen, berikan dukungan kalian. Betul, dengan hashtag tim terbaik kalian, Go Onyx atau dari BT Erwin. Dan ini dia match pertama kita di game yang pertama antara Onyx Esports berhadapan dengan Vigatron Alpha. Dan line up dan akan menjadi saksi di game yang pertama ini akan seperti apa? Tapi sebelum semangatnya, jadi langsung saja. Ini dia match pertama kita, game pertama kita, Onyx Esports versus Vigatron Alpha. Yes, dan kita sudah melihat adanya sedikit perbedaan ya, di mana Max bakal coba untuk mengambil ke arah Parko Bavia terlebih dahulu tanpa adanya bala bantuan sejauh ini dari kedua junglernya. Tapi lihat di arah tengah, Moreno dengan Lilianya, Angry Gloomnya ini bisa clear wave minion dengan cepat juga. Dan bahkan lihat Ki dalam ancaman kali ini, Ki Boy bakal coba untuk memberikan satu buah damage lagi, tapi Ki masih punya Cyclone Eye untuk mundur. Yep. Wah, itu di atas bener-bener sih. Kalau pergerakan dari Drian, dia langsung ke top lane, habis ganggu di area midnya. Langsung ya. Sangat agresif ya. Satu rotasi lagi, terlihat satu rotasi baru lagi Drian. Yep. Yep. Talent prediction, imbang ya. Imbang. 3-3. Oke, dan Pak Pulung di Indonesia, Vigatron sendiri ya. Karena bisa dibilang untuk sekarang juga dari apapun yang sudah diamankan oleh pemain dari Vigatron Alpha, mereka pun punya daya dobrak yang bisa membalikan pakan, membalikan atau membalikan serangan yang dilakukan oleh Onyx Esports itu sendiri. Lilia menjadi satu kunci juga untuk Lily ini untuk bisa membabar habis siapapun nanti yang mencoba untuk masuk. Main lebih seru dengan Battle Emote MPL Edisi 2022. Ayo koleksi sekarang juga sebelum prior pembelian berakhir. Udah dijual sekarang? Gas! Gas! Ini udah dijual dari sekarang loh. Makanya langsung teman-teman ya. Jadi diamondnya tuh langsung di standby kan aja. Atau bismillah gift ya. Enggak ya, oke. Oke, tapi lihat Kairi dengan sebuah cyclone sweep ya. Mencoba untuk memukul pergerakan dari Moreno. Tapi udah dari sneaky peeky Max. Wah. Yang sudah menghuni area rerumputan. Tapi sepertinya enggak mau melakukan hal yang berlebih lagi. Dan harus mundur terlebih dahulu. Iya. Nah ini stikernya shush. Langsung dan, ya, tuh yang untuk pecinta dari Vigatron Alpha. Digas stikernya, pecinta dari Onyx diambil juga stikernya, digas ya. Ini kalau dari susunan hero yang udah kita lihat, walaupun bisa dibilang Karina akan bonyok ketemu dengan Balmon ya. Tapi resiko itu diambil loh, dan sekarang mereka berhasil untuk melakukan setup duluan. Betul. Di area dari Tartalus sendiri, Vigatron Alpha masih menguasai, mereka berhasil membuat sebuah perimeter, bahkan ada tiga hero-nya yang sudah standby di situ menunggu kehadiran dari Karina. Oke, ini problemnya juga udah lumayan sakit ya, dimana Kiboy masih belum punya atribut untuk magic defense, dia juga udah kecil terus menerus, dan Ki masih coba untuk mengganggu, menghambat pergerakan dari Kairi untuk masuk ke arah turtle pit, dimana ini adalah makanannya Max hari-hari ya, ini kura-kura saus tiram, dan bener aja berhasil untuk disecure lagi-lagi. Dan tambahan Sirfling Eagle tidak berhasil untuk mendapatkan satu poin eliminasi, justru malah Ki yang tumbang. Oke, di bawah pun tadi ada serangan yang masih terus berlanjut. Kalau kita lihat dari minimap, ada beberapa hero yang sudah mulai berkumpul, tapi Sorizo sudah mulai masuk, mendobrak tadi pertahanan. Hanya saja ada dua orang yang terlihat melakukan recall, namun satu berhasil dan Burst tidak. Yes, dan ini dia untuk emblemnya sendiri, Weakness Finder yang dipakai ternyata oleh Marky, dan juga ada Festival of Blood untuk Boots ya. Dan sisanya kita tahu, setiap kali ada movement speed, ini gambar sepatu biasanya ada titik 3 di bawah sana. Yep. Dan Demon Slayer berarti bisa mengarah juga untuk arah dari item defense bagi Max. Waduh, emang benar-benar ya. Little Crab, Gold Buff, kalau bisa digeprek-geprek ya. Sangat-sangat dibutuhkan untuk masing-masing jungler di early game. Moreno di tengah terlihat ada dua player tadi dari Onyx Esports, namun di bagian belakang Ki langsung saja berhasil mendorong mundur cewek pula. Battle Mirror Image sementara 1-1 masih tetap berada stay di area lane-nya. Marky masih cukup sadar, sementara untuk Ki balik lagi. Iya, karena udah tercium juga nih aroma-aroma wangi, karena pastinya player-player ini pakai the new Arc Effect, the better you smell, the better you play. Betul sekali, cuman sekarang Kairi, Balm
namun seorang didengar dari Budi bagian belakang, tapi Fedrasek datang dan juga memberikan sebuah backupan. Ditabrak dengan satu sikling Eagle mulai masuk ke dalam area pertahanan dimiliki oleh Oning Esports dan semuanya digagalkan. Purple Buff pun masih berhasil kan diamankan? Diambil nanti kayaknya, diambil lah sekarang. Crossbow tank siap untuk membabat habis pergerakan dari cewek dan Marky masih sempat untuk kabur dari area tersebut. Hiboy hadir tapi sepertinya tidak gentar juga dari Bigetron, tapi lihat ada mulai gangguan juga yang dilakukan oleh Sorizo menuju ke arah orange buff yang dimiliki oleh Kairi, dan Kairi ternyata mistaken Park Buff yang tadi ya. Iya. Ya, dan kita bisa lihat juga di arah top lane udah mulai terjadi adanya keramaian dan bahkan Max mencoba untuk memberikan satu buah penetration kepada Hiboy. Waduh, web. Ini pintar banget sih, barirnya tepat waktu banget, dan Kairi datang on time pula. Membuat tadi satu serapnya hampir berhasil, tapi Hiboy mulai maju ke bagian depan. Ada Moreno terkurung dengan Black Shoes yang sudah dikeluarkan. Sementara tadi kelihatan ada Curse of Flame memang tidak terlalu kena, pedas langsung dikeluarkan. Kairi masih berputar dengan Cyclone Sweep yang dia ingin, tapi Moreno mulai terkena efek dari apapun yang sudah dikeluarkan oleh cewek, dan sakit banget tadi. Moreno pun langsung down, dan mereka masih melakukan sebuah pertempuran di area turtle tersebut. Belum ingin menyerap Bigelon Alpha, malah membalikkan keadaan. Alex Tomada belum dikeluarkan, tapi Kairi dengan satu lagi lethal counter berhasil mendapatkan dan juga memberikan damage yang begitu optimal. Flicker on point dari Hiboy, dia gak berhasil untuk tumbang loh. Ini luar biasa banget dari Onyx permainan kitingnya. Tapi lihat ada circling eagle juga, tapi Kairi masih bisa mensecure karena turtle-nya ada belakang. Dalam ancaman kali ini, satu buah damage dari cewek membuat dari Kinya berhasil untuk ditumbangkan lagi untuk kedua kalinya. Tapi lihat Sorizo sepertinya harus berpulang ke arah yang belum tepat, sehingga dia juga harus berpasrah diri, dan akhirnya berhasil di-secure lagi poin eliminasi di tangan Onyx Esports. Ya, itu teamfight yang rapi banget dari Onyx Esports ya, dan lihat bagaimana cicilan juga yang mungkin diberikan oleh Moreno di sini sudah mulai berasa. Tapi dari gold gap-nya memang ini nggak terlalu terpaut jauh juga, karena dari 1-1 yang dipakai oleh Marky ini dapat hit space untuk bisa melakukan farmingan. Iya, kalau sudah dibilang cicilannya udah mulai berasa, itu memang pasti om. Karena kan dibalik sebuah cicilan kan banyak tekanan ya. Nah, itu lagi tuh. Jadi hidup cicilan. Okay. Karena kalau misalkan banyak cicilan kan pasti kalian harus irit-irit. Betul sekali. Nah, Grab ini adalah solusi kalian untuk bisa mengirit, karena bisa dapetin diskon sampai dengan 90%. Langsung aja scan QR code yang ada di sebelah Max. Marky. Ini sebelah Marky sekarang sebelah Ki malahan. Iya, sebelah Ki. Nah, makin minggu makin smooth sekali kita perpindahan ya. Oke, okay. Kalau begitu dari Kairi hampir saja terjebak, namun mulai dibalikan karena lihat ada tiga abang-abangannya langsung hadir. Yang mana yang ganggu kamu, Kairi? Balik lagi begitu. Iya, ini meta abang ade ya kayak. Betul. Abangnya jager nih biasanya nih. Jager sekolah ya. Tapi memang balik lagi dari dominasi Onyx Esports. Walaupun kita bisa bilang juga dari Bigetron Alpha bermain sangat berhati-hati ya. Dan lagi-lagi Circling Eagle walaupun bisa nge-cancel ke arah Feather Ice Strike, tapi balik lagi Ki ini gak terlalu sustain untuk bisa menahan damage yang banyak gitu loh dari Onyx Esports. Benar, karena sekali dia buka Circling Eagle-nya untuk masuk cancel misalnya Feather Ice Strike-nya, dia juga bisa langsung ditumbangkan oleh pemain dari Onyx. Karena burst damage yang dimiliki Onyx ini banyak banget. Ada Blazing Duet. Betul. Terus juga bahkan kalau misalkan dia masuk bisa di jedotin ke tembok ya kan, pakai wall charge-nya. Ada Alecto Final Blow juga tadi misalnya. Dan ya, dari Onyx Esports setiap kali team fight yang dilakukan, mereka selalu bisa pegang kendali permainan sih. Dan ini yang menarik dari Onyx adalah mereka bisa ngebawain untuk team fight ini jadi panjang. Yang lama banget untuk maju mundurnya. Waduh, ceweknya coba lihat Sorizo dipukul mundur kembali, tapi turtle-nya berhasil diamankan pula oleh pemain dari Onyx Esports. Dan sekarang Sorizo akankah menjadi satu target utama mereka? Terlihat ada konsel yang memang sudah dikeluarkan. Bersembunyi Soul belum tadi udah dikeluarkan pula, dan Hiboy belum kedeteksi pergerakan di area tersebut, tapi ternyata Moreno sadar akan kehadirannya. Oke, tapi kita intip dulu nih dari itemization yang sudah terbentuk Omawa. Yes, Bloodlust Axe untuk Boots-nya di sebagai XP laner dan berhadapan dengan Dominance Eye itu untuk Esmeralda dari Sorizo, dan pastinya ini duel dari Marksman. Dan Marksman-nya yang lebih dulu jadi itemnya sebenarnya sama-sama jadi sih, sama-sama cepat juga. Okay. Tinggal team fight nanti. Siapa yang bakal bisa jaga untuk Marksman-nya? Bedanya udah ada defense di dalam tubuh. Aduh. Dari Kladikus dari Marky. Walaupun ada Dindo Top Lawar yang sempat dia keluarkan, tapi itu pun tidak bisa menyelamatkan diri dari Lethal Counter. Bahkan sekarang pertempurannya akan terus terjadi. Tidak, karena mereka jauh lebih sabar lagi dari Onyx. Dapat satu, mundur dulu. Wow, udah kejeduk kehujanan ya. Tapi kita lihat juga dari Moreno. Terkena dengan ada satu blazing duet. Gak bisa lagi untuk bertahan. Harus mundur terlebih dahulu. Tapi lihat Rian yang bakal menjadi sebuah fokus. Di sana sponsor Max masih mencoba untuk bertahan. Tapi seperti dari Bigetron Alpha memilih untuk mundur terlebih dahulu setelah adanya threat kill 2-2. Ini Shadow Osho masuk ke dalam tubuh Parsia ya. Apabila tidak ada Winter, sulit. 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 Bakal
udah kita tahu Parsha lembek banget, HP-nya nggak banyak, ditabrak dengan Karina. Ya tapi memang source skill dari Orange Esports juga tadi sudah habis ya, karena mereka udah benar-benar all in, jadi ya habis semuanya dan diambil lagi. Oh karena lagi cooldown retribution-nya Max. Diambil lagi untuk purple buff-nya. Terlihat ada perbedaan level di antara Kyrie dan juga Max. Ada satu level yang membedakan mereka. Tapi Kiboy terus nempel dulu ke arah dinding. Walaupun magical damage lah yang di depan ya gak apa-apa. Wow, tapi ini dia tetap ngamanin pasifnya dulu. Iya dan ini berkali-kali mensecure ke arah Tarto, ke arah buff yang dimiliki oleh Max. Max harus berbagi nih kayaknya kepada Kyrie. Tapi kita gak melihat juga di mana Lord yang pertama udah siap. Tapi sepertinya di arah tengah udah terjadi keramaian. Waduh, Kinya masuk terlalu dalam dengan second eagle yang dia milikin. 2 weakness point lagi. Masih belum bisa diamankan oleh Marky. Dan mereka sekarang mengarah ke arah Lord dengan deretan HP yang tidak terlalu baik pula. Oke, ini adalah sebuah pemilihan Grok yang menjadi first pick ya. Kita lihat dari kehadiran Grok ini benar-benar mengganggu banget. Dan bahkan kita sudah bisa mengintip di area Lord pitnya. Kyrie udah mencoba untuk mencicil saja. Kia udah mulai masuk juga. Tapi memang ini damage per second yang diberikan oleh cewek. Ini udah harus diwaspadain banget. Udah berasa banget loh kecil. Itu hanya 2 basic attack loh tadi udah membuat. Ada 2 bar pula yang hilang. Dan sekarang cycling eagle-nya. Marky berusaha untuk bisa masuk ke bagian dalam dengan cross slot. Yang sudah mulai diaktifkan hanya saja. Kyrie masih terlalu tebal. Bahkan untuk kali ini belum ada satu player pun yang masih dikembangkan. Tapi ternyata dengan adanya pergerakan Karina langsung aja berhasil mendapatkan karena cewek. Dan Benedetta pun langsung down. Ada 2 player dimiliki oleh Onyx Esports. Berhasil ditumbangkan. Wow, dan satu buah flicker lagi untuk kedua kalinya dari Kiboy. Berhasil untuk men-secure. Tapi lihat ada sebuah paling star menuju ke depan sana dan Brian masih punya wings by wings untuk terbang pulang ke arah belakang. Ini barusan setupnya oke, Marky udah kebuka om crossbow tank ya. Betul. Tapi apalah daya gitu, damage-nya belum cukup. Ya, tebal-tebal juga ya kata Onyx Esports, tapi ya ini untuk lore yang pertama yang akan mengandalkan super minion untuk bisa memecahkan seluruh objektif dari Bigatron Alpha. Tapi dengan tumbangnya 2 tadi dari Onyx, mereka harus bisa punya power untuk mengusir pemain-pemain BTR yang sedang mencoba untuk membersihkan Lord ini. Buset, Kyrie sendirian doang dong ngusirnya loh. Hei, barirnya bagus banget. Terkurung untuk kali ini Kinya. Stikernya udah keluar-keluar. Iya, masih gading win karena belakang ya. Tadi ada agak sedikit cooldown, tapi kita lihat juga ada Feeder Ice Strike. Sudah mulai dibuka, memukul mundur pergerakan dari Bigatron Alpha dan satu inner turret. Akan menjadi objektif, tapi ternyata tidak karena Lordnya berhasil untuk ditumbangkan. Ini cewek sakit banget loh. Max ketahuan posisinya, Max harus pergi dari tersebut. Cuman cewek gak bisa dideketin lagi. Cewek gak bisa dideketin lagi. Apabila mereka ingin melakukan sebuah setup, pastikan setup tersebut memang bisa men-take down langsung. Apabila tidak bisa, apabila mereka masih gagal, serangan balik yang dilakukan oleh Onyx, cewek sendirian aja damage-nya udah ampun-ampunan loh. Yep. Waduh, ini masih sneaky-sneaky. Dan kita lihat juga 2 inner turret yang berhasil untuk disecure oleh Onyx Esports. Dan bahkan kita lihat dari Athena yang sekarang udah di-buff juga, udah ke-trigger lagi. Feeder Isaac dibuka, tapi falling star menuju ke belakang Drian. Bakal jadi satu buah ancaman yang lihat dengan ada sebuah damage per second. Sorizo bahkan gak bisa selamat lagi menahan semua damage yang masuk ke dalam tubuhnya. 1,7 detik disitu bisa memberikan teman-temannya kebahagiaan. Waduh, kebahagiaan. Space untuk menghantarkan damage yang banyak loh. Ya, dan bahkan sekelas dari Esmeralda saja ini gak bisa nahan. Damage, ya kalau memang dia nggak bisa gerak sama sekali. Iya. Gak ada Stardust Dance yang bisa dibuka. Dan kita lihat tadi item untuk Esmeralda. Jadi dia udah punya Oracle. Ada Dominion Size di sana. Wah, ditabrakin lagi dong Blazing Duet-nya. Udah kayak Miss Burger, Miss Bubar semuanya di situ. Ya ampun. Bubar langsung. Bahkan cewek tadi pede aja. Dia paling depan sendirian loh. Ini langsung pada kabur ya. Ya mau ditahan gimana lagi Bu, damage-nya udah kayak begitu. Itemnya udah banyak juga. Benar, kayak anak sekolah yang ketahuan di jam pelajaran dan malah di kamar mandi. Mereka langsung bubar, langsung lari. Kocar kacir mereka. Wait, namun untuk kali ini terlihat ada Kiboy sendirian di depan. Mulai ada serangan dilakukan. Swallow Pad dilemparkan, tapi tidak mau dilanjutkan. Ini Hunter Strike pun sekarang udah dimiliki oleh Boots. Akan semakin sakit lagi. Penetration tambahan. Dan ya ini tinggal bagaimana setup dari Bigatron Alpha ya. Kalau mereka memang masuknya satu persatu ini bisa dipunish oleh Onyx Esports. Jadi mereka harus bisa setidaknya ngebersihin dulu lah dari Boots-nya. Dan lihat Boots-nya lagi split. 3 orang dari Onyx Esports ini nyari yang Esmeralda yang coba untuk melakukan cutting minion. Buset, dan format yang sama dilakukan kembali. Format yang sama again and again diperlakukan di mana kali ini Esmeralda tidak bisa untuk kedua kalinya selamat dari area tersebut. Mereka kekurangan player, mereka berusaha untuk bisa mengganggu dari area Lord ini. Yes, dan satu lagi ya space yang dibuat juga dari
seorang Boots-nya memberikan space kembali di mana Big Threat Alpha tadi yang udah coba untuk nge-poking Karl Lord ya justru sekarang udah dipegang oleh Kyrie dan lagi-lagi Feeder Ice Strike yang sudah kembali ke dalam reset pabrik ya. Cooldown-nya juga dan bahkan lihat Marky masih bisa mundur karena belakang. Hampir aja Marky mengambil resiko dan tidak ada kesempatan untuk Big Threat Alpha bisa mengamankan laju Karl Lord tersebut dan mereka mundur teratur. Benar-benar harus pergi di area tersebut apabila tidak ingin langsung diamankan oleh pemain dari Onyx Esports yang siap untuk menyerang lo barusan. Iya, ini enggak ada chance sama sekali tadi untuk Big Threat Alpha apalagi Marky yang coba untuk mendekat dia sudah harus terkuras separuh HP. Jadi wajib-wajib bahkan untuk bisa mundur kembali ke belakang dan tanpa defense. Enggak ada purple buff lagi. Hilang lagi purple buff ya. Tapi kita udah lihat nih, Players Gold by UBS Gold. Dimana cewek ini rajin investasi ini lihat. Rajin banget. 10.000 dia punya. Udah duluan ya. Udah barang duluan. Dengan Boots loh, berdua loh mereka. Memang kalau sama teman kalau emang kita rajin investasi gitu ya. Ngajak teman emang. Sharing is caring. Sharing is caring. Ini Players Gold by UBS Gold emang benar-benar langsung memberikan kita sebuah informasi yang di belakang kita udah mulai riweh nih ya. Udah mulai ribut nih seperti ya. Iya. Ini membakar semangat banget sih pastinya. Betul. Semangat player, cuman yang ngedown caster. Berarti udah teriakin ya. Okay, gak dong. Ada Athena Shield juga sekarang sudah di Kyrie. Bakal bisa stand mungkin dari damage untuk Moreno ya. Waduh Kyrie. Cyclone Sweep-nya walaupun agak sedikit tersendat dia tersebut. Tapi sakit banget damage yang udah dihasilkan oleh masing-masing player yang dimiliki oleh Onyx. Kiboy. Siap ditabrak dan Lord-nya sudah memberikan bantuan. Kiboy-nya Barrier dikeluarkan. Sorizo menjadi orang terdepan sementara untuk Marky. Mencoba untuk bisa mendapatkan lagi weakness point yang dimiliki oleh pemain dari Onyx. Tapi belum ada satupun yang terbuka. Itu Kiboy-nya cuma conceal doang, maju doang. Dia gak apa-apain, gak wild chance, gak power nature. Tapi memang itu menjadi satu efek tekanan juga yang didapatkan dengan Big Threat Alpha. Dimana dia harus mundur tapi Feeder Ice Strike. Sakit banget Moreno sekalinya kena begitu menyakitkan ada dua minus point di dalam tubuh dari Cloud itu sendiri. Namun Cloud-nya masih berhasil sama ke bagian belakang. Bahkan Kyrie satu weakness point-nya sudah tersisa. Apabila ini berhasil dipecahkan bisa saja nantinya Wan-Wan akan ngebalikin keadaan. Tapi masih coba untuk melakukan aksi defense juga nih dari Big Threat Alpha yang menyisakan dua base turret-nya lagi. Yang sepertinya juga sekarang udah bakal sulit untuk dipertahankan karena adanya cewek. Lihat Moreno bahkan tumbang. Dan satu base turret berhasil untuk di-secure. Bahkan sekarang ada dua dan udah gundul banget pertahanannya loh. Mereka hanya siap untuk tinggal menabrak masuk ke bagian dalam. Begitu banyak storm skill yang dikeluarkan. Coba lihat kumpulan animasi. Untuk sekarang crossbow tank-nya punca masih selamat. Gak sedikit HP yang tersisa. Bahkan di saat dia landing sudah banyak yang menanti. Dan Max hanya terlihat sama kiri. Di mana immortal dari Kimo yang sudah mulai pecah. Sorizo gak bakal bisa mempertahankan. Karena ada lima player yang dibelikan oleh Onyx. Standby di area tersebut. 1-0 untuk Onyx. Weakness point terpecahkan tadi, tapi kebus dan boots yang gak tumbang sama sekali itu membuat daya dobrak dari Onyx Esports tidak bisa lagi dipertahankan oleh Big Threat Alpha yang dimana game pertama berhasil untuk diamankan oleh Onyx Esports. Waduh. Wow. Lagi dan lagi ya Onyx. Dingin. Lagi dan lagi, early agresif diperlihatkan, gak cuman dari roamer tapi jungler pun ikut ambil bagian. Bahkan bisa dibilang tadi dari junglernya sendiri udah bisa bermain mandiri aja untuk neken aja. Iya, tadi waktu ada split yang dibuat sama Boots di top lane kan Esmeralda-nya Sorizo juga.